Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Gunung Mas, Arit S. Bajau mengapresiasi masyarakat dan penyelenggara pemilu lantaran penerapan protokol kesehatan saat Pilkada 9 Desember lalu. Dia mengakui masih ada sejumlah pihak tidak menerapkan protokol kesehatan COVID-19 dengan benar. Untuk itu, dia selalu mengingatkan agar seluruh masyarakat disiplin dalam mengenakan masker, mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, serta lainnya. Dia menyarankan agar masyarakat selalu menghindari kerumunan, termasuk seperti saat pemilihan hingga untuk mengetahui hasil perolehan suara. Kita harus mengingat bahwa di tempat kita masih ada penyakit yaitu virus COVID-19. Jadi kita harus mentaati aturan-aturan ataupun protokol kesehatan yang diterapkan oleh pemerintah. Pertama, mari kita cuci tangan dengan sabun, air yang mengalir, pakai masker, dan jangan berkerumun. Dari Gunung Mas, kontributor Kalteng TV.